Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, HRC Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba firmware STB ZTE B860H untuk versi 1 dan versi 2. Untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan, 1 USB mail to mail, yang kedua laptop atau PC, yang ketiga STB B860H, yang keempat USB burning tool, yang kelima adalah driver, yang keenam firmware B860H, yang ketujuh adalah flasher tool Popstone versi 2.1. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali flash STB ini, jangan lupa untuk drivernya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC-nya masing-masing. Dan di laptop saya ini sudah terinstal drivernya ya teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Untuk flash STB ini saya menggunakan metode USB burning tool atau UBT ya teman-teman. Langsung saja kita buka USB burning toolnya, kemudian kita import file IMG dan kita tunggu proses checking file IMG-nya di UBT. Kemudian untuk settingan konfigurasinya, seperti biasa hilangkan checklist di iris bootloadernya, dan untuk iris flashnya kita biarkan saja checklistnya dan pilih normal flash, lalu kita klik start. Next, kita beralih di STB-nya. Colokkan USB mail to mail ke USB laptop atau PC terlebih dahulu, dan STB dalam keadaan off. Kemudian tekan dan tahan tombol powernya, lalu masukkan kabel USB mail to mail ke USB 2 di STB. Kemudian lepas tombol powernya. Di sini saya menggunakan STB dari PT Adireka Mandiri ya teman-teman. Dan pada saat menghubungkan STB dengan laptop atau PC, tidak menggunakan bantuan adaptor, cukup dengan kabel USB mail to mail. Dan bila nanti sudah terhubung antara laptop atau PC dengan STB B860H, maka tampilannya seperti ini. Proses flashing otomatis berjalan, dan tunggu sampai 100% ya teman-teman. Ini memerlukan waktu yang lumayan lama, silahkan ditunggu sambil ngopi dan duduk santai. Dan bagi yang masih menggunakan firmware ORI B860H atau firmware bejat, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah di video saya sebelumnya. Scroll saja ke atas, dan inilah videonya teman-teman. Saya pertama kali flash menggunakan firmware ini di STB saya mengalami bootloop. Tapi jangan khawatir, bila mengalami trouble semacam ini pada saat selesai flashing, di video saya yang ini obatnya bila mengalami bootloop. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah untuk mengembalikan ke firmware ORI-nya terlebih dahulu, dan setelah selesai teman-teman flash kembali dengan firmware ini. Setelah proses flashing selesai, kita klik stop di USB burning toolnya, dan jangan dilepas kabel USB mail to mailnya, biarkan saja terhubung di laptop atau PC dengan STB. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman buka flasher tool Popstone versi 2.1, kemudian jalankan flashernya, nanti tampilannya seperti ini.
Di sini kita akan set enable Selinux permissive. Kita pilih nomor 3, kemudian enter. Harus sampai sukses ya teman-teman.